Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Kakak, channel berisi tentang review mainan-mainan anak murah. Semoga dapat memberikan teman-teman informasi terbaru lainnya seputar mainan anak. Video pertama saya ini akan mereview sebuah railcar. Ini mainan dinosaurus, dan di sini kelihatan jalur-jalur ya, dan ini banyak, tapi kita tidak tahu jalur mana. Sebelum itu kita bongkar dulu, simak terus guys. Baiklah, ini sudah terbongkar dan kita melihat ada rel dan di sini ada dinosaurus dan sebuah mobil. Dan ini juga untuk kalian ketahui, jangan lupa ini ada sebuah peringatan di mana ini harus kalian perhatikan ya dan diawasi. Sebelum lanjut, kita buka satu-satu ya. Semua udah terbongkar dan mari kita rakit. Let's go. Baiklah teman-teman, kita sudah membongkar bungkusnya dan kita lihat di sini untuk memisahkan warnanya ya, agar kita dapat mudah untuk dalam pemasangannya. Ini terlihat terdapat rel ada dua, dan ini untuk track belok ya. Dan di sini juga terdapat dinosaurusnya ada tiga dan pohon beserta mobil. Kita pasang sesuai dengan yang ada di gambar sini ya. Kita sesuai gambar sini. Mari kita lanjut aja guys. Ini cara pemasangannya ya. Kita kaitkan di sini. Lihat. Kaitkan. Ya, kita lanjut. Baiklah, rel yang warna-warni untuk grup ini udah terpasang dan kita tinggal memasang rel ini ya. Cara pemasangannya pun sama dengan yang warna-warni itu. Nah, sekarang rel sudah terpasang dan kita tinggal meletakkan dinosaurus itu dengan sesuai gambar. Ini adalah pohonnya ya. Kita taruh pohonnya dulu.
Dan ini terdapat mobil ini menggunakan baterai agar nanti bisa muter di trek jalannya. Baiklah, baterai sudah terpasang pada mobil dan sekarang kita coba untuk di trek langsung ya. Mari kita lihat. Baiklah teman-teman, ini sudah terpasang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe agar mendapat informasi terbaru lainnya setiap hari tentang mainan anak dan murah. Terima kasih ya. Bye-bye.